Reh. Kenapa, Reh? Kayaknya kita salah nangkap maksud dari video Farah deh, Reh. What do you mean? Ingat, tidak perlu terlalu jauh. Mulailah dari yang paling dekat. Pilihannya cuma dua. Lawan atau selamatkan juga dia. Ini bukan soal Farah. Tapi soal kamu, Reh. Soal siapa yang paling dekat sama kamu. Tahu soal aku. Ya udah kalau begitu kita pulang sayang. Saya nggak mau. Aku mau temenin mama pak. Mama masih butuh aku. Kamu bisa nggak sih nggak usah terlalu tes sama mama kamu. Cukuplah Farah jadi korban. Kamu tahu dari mana kalau Farah korban mama? Bukan cuma kamu yang diam-diam berkomunikasi dengan Farah. Dan lo punya rahasia. Kira-kira lo simpen di mana rahasia? Di kamar mungkin. Kalau di locker? Ini jaket Farah. Terus kenapa di locker Reh? Berarti dia gue bukan Farah. Gue Reh. Saudara kembarnya. Awalnya gue kesini buat cerita. Kenapa Farah? Kembaran gue mengakhiri hidupku. Farah udah meninggal. Gue mau bertanggung jawab. Dan mulai sekarang, no more bullies, no more bullshits, and no more lies. Only the truth. It's such a fucking hole. I love it. Udah deh, stop acting. Apa mau gue teriakin? Kalau lo teriak, lo tau kenapa yang bakal Farah lakuin kalau dia bisa ngebeberin bukti bahwa lo tuh kamu. Ada yang berani bersanding lawan gue ya? Lo lupa. Kalau gue yang megang sekolah ini. Lihat aja. SMU Bibit Bangsa tidak bisa lagi mentoleransi segala bentuk perundungan. Maka dari itu, dengan berat hati, saya harus mengeluarkan Amel dari sekolah ini. Papa! Besok dokter Anton mau kesini. Kau mau kan nemenin mama? Kenapa kamu gak pernah betah di rumah? Kamu mau ninggalin mama kayak dulu lagi? Hah?
Semua sudah diurus sama beliau. Obatnya nambah ya dok? Kamu mau kan? Pak Caka, apa ngapain itu ada cewek? Bapak mau lukai saya. Ini semua belum selesai. Sampai kapan sih lo bakal ngerti kalau kita udah putus? Nah ini Rea nih. Bukan Farah. Lo pernah ketemu aja sama Farah? Kalau gue bilang pernah gimana? Aku minta maaf ya. Brad, jangan kayak kemarin-kemarin. Gak baik lo. Bisa lagi marah. Kemarin-kemarin kapan lah? Waktu sebelum kamu ke Singapura? Kamu pernah ke rumah kan? Soal Farah, dia udah meninggal bunuh diri. Enggak mungkin. Papanya pemilik gedung kan? Ya. It's him. Orang. Gimana kamera kecil Farah? Kamera apa? Gimana kamera kecil Farah? Kamera yang ngerekam momen sebelum dia bunuh diri. Kamu tau apa-apa, Re? Yang bohong, Pa. Kalau lo ngaku tentang gue, oke? Biar gue lapor ke polisi. Kalau lo dan bokap lo nunggu dia You can't do that. Oh, kan gue gak bisa. Tapi bokap gue bisa. Farah bilang ke gue ini bukan dari satu. Gue ngerasa dibimbing Farah. Dan semoga gue bilang ini bukan penyebab utama. Tenang, Ray. Gak aku di sini, Ray. Kenapa lo ngelakuin gue? Kenapa lo bikin gue ngerasa kayak gak berguna? Gue bilang Farah. Dia benci. Mau kemana kamu? Kenapa pakaian yang gitu? Ganti? Enggaklah. Ganti? Enggak mau! Ganti! Kan sekali aku pengen lama kan? Gue mau jatuhin Ray. Lo punya ide? Are you crazy? Enggak. Ngapain aku bantuin kamu buat ngejatuhin Ray? Gak ada untungnya. Ketua geng lo itu udah ngeluarin gue dari sekolah gitu. Oh ya? Pantes dong kalau kamu dikeluarin. Hai. Jadi kalau nanya ke gue buat apa lo bantuin gue, ya buat lo juga, Git. Kalau misalnya kita berhasil gue jatuhin Rea, sampai-sampai Rea gak balik lagi ke Surabaya dan dia gak balik lagi ke sekolah lo, ya emang pasti tidak lagi. Setiap aku nanya Farah, Papa selalu nutup-nutupin gigi. Papa tuh gak tahu. Gak mungkin, Papa gak tahu. There's no way you don't know.
Jujur dong, Papa juga lagi nyari kamera itu. Ikut sama Papa sekarang. Kalau ngomong soal perasaan, Raya hancur, Pak. Hancur. Hai, Raya. Ya, aku harapkan akan datang sebagai penyelamat. Untuk diriku. Tapi untuk dirimu. Ingat. Tidak perlu terlalu jauh. Mulailah dari yang paling dekat. Ini hanya cuma melawan atau selamatkan juga dia.